Ahmad Baihaqi binti Atikula bin Datuk Seri Yang Dipertua. Adalah ada halal ada haram. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Maha Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, kerajaan sentiasa peka dan amat prihatin terhadap keperluan orang ramai untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Sungguh pun pensijilan halal Malaysia yang dijalankan ketika ini adalah bersifat sukarela dan terbuka kepada semua pemohon tanpa mengira status agama mahupun bangsa. Hanya pemohon yang memenuhi syarat dan mematuhi segala prosedur yang ditetapkan sahaja layak untuk diberikan sijil pengesahan halal Malaysia atau singkatannya SPHM. Pemohon yang layak akan diberikan sijil pengesahan halal ini dan kebenaran menggunakan logo halal pada produk dan perkhidmatan yang dinyatakan di dalam SPHM. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, peruntukan mengenai kawalan pensijilan, logo dan tanda halal adalah di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 atau APD 2011 di bawah Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal dan Takrif Halal 2011. APD 2011 memperakukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri MAINS dan JAINS sebagai pihak berkuasa berwibawa dalam memberi pengesahan halal di Malaysia. Ini bermakna JAKIM dan MAIN ataupun JAIN hanya mengeluarkan sijil pengesahan halal sahaja. Oleh itu, tiada peruntukan undang-undang yang membenarkan pihak kerajaan mengeluarkan sijil tidak halal atau sijil haram ke atas produk atau barang-barang yang diharamkan. Dalam hal ini, masyarakat pengguna perlulah peka dan bijak dalam memilih barang-barang keperluan mengikut garis panduan syarak. Terima kasih. Yang Amat Kubang Krian. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri yang telah memberikan jawapan. Saya tahu bahawa permohonan untuk mendapatkan sijil halal adalah sukarela. Cuma apa yang saya ingin kemukakan dari segi cadangannya adalah untuk kerana pensijilan halal ataupun mengetahui sesuatu barang itu halal adalah sesuatu yang sangat penting khususnya kepada pengguna Muslim. Dan apa yang saya nampak sebenarnya banyak produk yang ada di Malaysia ini lebih banyak yang halal daripada yang haram. Apa yang saya ingin cadangkan ialah apakah tidak pihak kerajaan memikirkan untuk kita memberikan ataupun mengenakan ataupun meletakkan sijil tidak halal ke atas barang-barang yang jelas tidak halal berbanding dengan sijil halal, kerana ianya lebih mudah dan ianya lebih sedikit berbanding dengan produk-produk yang halal. Dan saya merasakan cop tidak halal itu pun ianya tidak akan mendorong untuk dipalsukan kerana ianya tidak digalakkan. Dan dalam Al-Quran sendiri pun perkara yang tidak halal itu sangat sedikit berbanding dengan apa yang dihalalkan yang sengaja tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang saya nyatakan tadi, buat masa ini kerajaan tidak memikirkan akan keperluan untuk kita memperkenalkan sesuatu bentuk cop ataupun pensijilan tidak halal. Kerana untuk pengetahuan seperti mana yang saya sebutkan tadi, kaedah ataupun pendekatan yang kita gunakan hari ini pun di bawah APD 2011, dia adalah merupakan satu bentuk sukarela. Dan dalam konteks sukarela ini pun hari ini, Alhamdulillah kita dapat menyaksikan kecenderungan banyak sekali syarikat-syarikat dan industri-industri yang mahu mendapatkan tanda pengesahan ataupun sijil pengesahan logo halal ini daripada pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri. Kenapa? Kerana tahap kesedaran masyarakat dan rakyat secara keseluruhannya sudah meningkat. Cuma dalam konteks untuk memperkenalkan pula sijil tidak halal, dia akan bertentangan dengan konsep kesukarelaan tadi. Dan saya kira dia juga dalam konteks negara kita yang berbilang agama, berbilang kaum ini, kita menggunakan prinsip supaya rakyat itu
mempunyai tahap keprihatinan dan kepekaan dan kecenderungan untuk memaksa akhirnya akan memerlukan syarikat-syarikat yang mahukan produknya diabsahkan, maka mereka akan pergi ke JAKIM secara sukarela untuk mendapatkan pengesahan sijil halal ini. Sekian, terima kasih. Ya Muhammad Pendang. Terima kasih, Tuan-Tuan. Soalan saya nak tanya Berhormat Perdana Menteri, berapa kekerapan pihak-pihak berkuasa yang memeriksa syarikat-syarikat yang bersijil haram, sijil halal ini, supaya tidak berlaku penginputan barang-barang yang bercampur seperti yang berlaku di Tanjung Pelepas baru ini? Kekerapan pemeriksaan untuk menentukan bahawa halal itu akan berterusan. Terima kasih. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya dalam konteks penguatkuasaan dan pemantauan bagi syarikat-syarikat yang telah mendapatkan sijil halal, kita mempunyai beberapa agensi yang bekerjasama secara holistik dan komprehensif, termasuklah kementerian-kementerian yang bertanggungjawab dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan juga JAKIM yang diberikan kuasa di bawah APD 2011 ini. Dalam konteks ini ada dua peringkat pemantauan dan kategori. Bagi kategori yang dianggap sebagai kritikal seperti rumah-rumah penyembelihan ataupun premis-premis makanan yang dikenal pasti sudah berlaku kekerapan perlanggaran kepada peraturan-peraturan yang disyaratkan apabila mereka telah memiliki sijil pengesahan halal ini. Biasanya pemantauan ini akan dilakukan lebih kerap. Sebulan, dua bulan sekali akan dilakukan oleh pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam dengan negeri. Manakala yang tidak kritikal, secara rutinnya setiap syarikat dan industri yang mendapat sijil halal, mereka akan dipantau dan diaudit tanpa dimaklumkan terlebih dahulu, maknanya dibuat secara semerta. Ini sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Ini di bawah JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Manakala isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, ia dijalankan secara berterusan oleh pihak MAKIS, oleh pihak Kementerian Pertanian, oleh pihak Kastam di pelabuhan-pelabuhan. Kerana ada juga syarikat-syarikat pengimport ini yang tidak pun mendapat logo ataupun persijilan halal ataupun mendapat pengesahan halal oleh pihak-pihak berautoriti. Jadi inilah antara perkara-perkara yang dilaksanakan dan akan terus dilakukan oleh pihak berkuasa secara bersama, secara sinergi dan secara komprehensif. Sekian, terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Dato' Aaron Ego Anak Dagang.